Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Robi Sitapamana, calon duta rumah belajar Provinsi Sumatera Barat dari SMA Negeri 4, Payakumbuh. Sahabat rumah belajar semuanya, kami yakin dan percaya sahabat rumah belajar sudah mengenal mengenai portal rumah belajar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat ini kita akan belajar mengenai tutorial pembuatan akun pada portal rumah belajar. Sebenarnya dengan adanya portal rumah belajar ini akan membantu sahabat rumah belajar baik itu yang berprofesi sebagai guru ataupun sebagai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah sahabat rumah belajar, inilah tutorial cara membuat akun pada portal. Sahabat rumah belajar, hari ini kita akan mencoba berbagi bagaimana masuk ke situs rumah belajar. Caranya sangat mudah. Yang pertama yang perlu sahabat lakukan adalah cukup buka Google dan dibuka situs rumah belajar Kemdikbud. Dan kita langsung saja masuk ke portal rumah belajar. Akan keluar tampilan ini. Jadi untuk sahabat rumah belajar ketahui, rumah belajar ini sudah berdiri dari 8 tahun yang lampau, 15 Juli 2011 sampai dengan 15 Juli 2019. Oke, langkah kita yang harus kita lakukan ketika sudah masuk portal ini adalah untuk masuk. Kalau kita sudah punya akun, kita masuk. Tapi kalau kita belum punya akun, kita tinggal daftar saja di sini. Ke daftar. Kalau sahabat adalah guru, daftar sebagai guru. Jika sahabat adalah siswa, maka mendaftar sebagai siswa. Sekarang kita akan coba daftar sebagai guru. Oke. Kita akan pilih, karena kita berada di Sumatera Barat. Pilih Sumatera Barat. Kotanya diambil kota Payakumbuh. Jenjangnya itu jenjang SMA. Sekolahnya kita tinggal cari di sini. Kebetulan saya dinas di SMA Negeri 4 Payakumbuh. Masukkan NUPTK 984476366427232. Nama depan masukkan di sini. Robi Setia. Nama belakang dimasukkan Pramana. Itu silakan sahabat pilih username yang akan sahabat gunakan. Akan saya menggunakan username Robi Guru. Nah, passwordnya adalah dari sahabat rumah belajar. Password akan dimasukkan. Lalu konfirmasi. Oh, ini minta Robi Guru sudah ada. Kasih aja Robi Guru 85. Konfirmasi password. Konfirmasi password sama dengan password yang diketikkan pada password tadi. Email alternatif, saya masukkan email saya Ana Robi Setia @yahoo.co.id. Oke, tuliskan teks pada gambar. Ini wajib kita lakukan supaya kita tidak dianggap robot oleh sistem yang ada. 398BCY. Lalu kita tinggal daftar. Oke, jika kita sudah mendaftar, kita tinggal masuk. Sini kita masuk, saya gunakan akun saya yang guru, yang Robi Guru. Lalu saya masukkan password saya. Kalau kita pakai laptop sendiri, lebih baik pakai ingat saya, karena kita tidak perlu lagi login atau masuk. Tapi kalau pakai laptop umum, lebih baik kita tidak usah ingat saya. Kita login. Oke, tandanya sahabat rumah belajar sudah termasuk pada sini, sudah ada tulisan hello, nama akun sahabat rumah belajar semua. Baiklah, itu sudah dijelaskan bagaimana cara membuat akun pada portal rumah belajar. Bagaimana sahabat rumah belajar? Cukup mudah kan cara membuat akun pada portal rumah belajar? Mudah-mudahan dengan ada tutorial ini, sahabat rumah belajar dapat membuat akun dan bisa menerapkan rumah belajar dalam kegiatan pembelajaran dan pada sekolah sahabat rumah belajar semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya.
Robi Sitarpamana, calon duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat dari SMA Negeri 4 Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.